Olahraga di tengah pandemi COVID-19 tidak mustahil dilakukan. Bahkan semestinya olahraga kian digiatkan untuk lebih menjaga kebugaran tubuh. Tubuh yang bugar dan sehat akan lebih sulit dimasuki virus karena daya tahan tubuh yang lebih kuat. Dibarengi dengan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, olahraga bisa memberikan manfaat besar bagi setiap orang. Badan Kesehatan Dunia atau WHO pun mengampanyekan #HealthyAtHome atau #SehatDiRumah lewat kegiatan fisik di tengah pandemi. Menurut WHO, olahraga tak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tapi juga mental. Intensitas waktu olahraga yang cocok sekitar 15 hingga 20 menit dengan menyesuaikan oksigen yang masuk karena protokol kesehatan mewajibkan semua masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Dikutip dari beberapa sumber berikut, beberapa olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Jalan cepat. Meskipun sekilas terlihat sederhana, jalan cepat termasuk olahraga aerobik yang efektif untuk menjaga kebugaran. Anda bisa berjalan cepat mengelilingi bagian dalam atau luar rumah selama 10 hingga 15 menit sebanyak 2 dan 3 kali per hari. Naik turun tangga. Jika di rumah dilengkapi dengan tangga, gunakan tangga sebagai alat untuk olahraga sederhana. Caranya cukup naik dan turun tangga selama 10 hingga 15 menit sebanyak 2-3 kali per hari. Seperti jalan cepat, naik turun tangga pun termasuk jenis olahraga aerobik. Senam. Olahraga yang satu ini juga sangat santai ketika dilakukan di dalam rumah. Anda bisa melakukan senam seperti zumba, yoga, ataupun dance modern. Anda juga bisa mencari banyak referensi video senam di YouTube. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, sebaiknya untuk melakukannya secara rutin di pagi hari sesuai dengan durasi yang Anda inginkan. Lompat tali. Lompat tali merupakan olahraga yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan mudah dilakukan. Selain itu, olahraga yang satu ini pun sangat baik untuk jantung dan paru-paru. Lompat tali juga membuat aliran darah menjadi lebih baik. Nah, seperti itulah beberapa olahraga yang sangat mudah dilakukan di rumah. Dengan olahraga secara teratur, kebugaran kita akan lebih terjaga, sehingga virus corona tidak akan mudah menyerang tubuh.